Okey, Mat. Assalamualaikum, salam sejahtera, Mat. Lama Mat dah tak buat YouTube sebab saya busy untuk settlekan kita orang punya line up yang terbaru, iaitu Adam's Gambit. Korang mana-mana yang belum dapat lagi tu, korang boleh pergi cari kat kedai-kedai. Okay. So, jom. Kita ada yang kita ikut pada komen korang, yang korang nak apa semua. So, saya dah buat untuk korang. Stay tune, tengok video ni sampai habis. Like, share dan komen, Mat. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Tam. So kita dah ada dekat table kita sekarang, table recall kita. So saya nak tunjuk sikit, kita masih lagi menggunakan Tita AIO. Okay. So malam ni kita akan pakai Tita ni. Lepas tu kita menggunakan Dope Mission. Sebab dekat dalam komen baru-baru ni ataupun daripada itu lagi, daripada first lagi, dia orang minta pasal Dope Mission. So saya dah dapat Dope Mission warna merah. So saya combinekan sekali dengan device Tita yang merah. Okay. Ini dah memang dah tentu power dah. Vpon Tita punya RBA 6. So tapi kita nak test pakai mission ni, kita tengok macam mana pergi dia ni. So malam ni kita akan pakai coil daripada analog coil. Pecah tembelan. 6. Kita pakai analog coil. Analog coil ni dia punya saiz 2.5 mm. Okay, ohm dia daripada 0.3 ke 0.32. Flavor yang kita guna malam ni adalah flavor Adam's Gambit. Okay, Mat. Adam's Gambit adalah flavor yang terbaru daripada kami, Vito Malaysia. Kita orang ada keluarkan Adam's Gambit yang terbaru, Churros Caramel. So, malam ni saya akan pakai dekat dalam saya punya ni lah, Tita. Dan ini adalah Queen Gambit berwajah baru, Mat. Berwajah baru, dia dah berpakaian. So korang mana-mana yang belum try lagi dua-dua flavor ni, korang boleh dapatkan cepat. So settle untuk device dengan flavor dengan coil. Sekarang kita nak tunjuk sikit peralatan-peralatan yang penting untuk recoil. Yang paling penting sekali, korang kena ada screwdriver bunga ataupun screwdriver repair untuk korang buka. Yang penting ni, semua penting je lah, benda semua ni penting. Okay, coil jig. Coil jig ni korang perlu ada. Kalau tak ada, jangan buat pasal, Mat. Tolong. Jangan tak pakai coil jig. Coil jig ni kena pakai. Kalau dia dekat 2.5, kau letak coil tu dekat 2.5, baru korang ikat. Kata tu gunting. Penyepit. Saya suka pakai penyepit yang ujung dia ni muncung macam ni. Lepas tu kau kena ada ni. Untuk kepit korang punya coil, untuk buang hotspot, pakailah ini barang. Okey, kepit. Sebab ni bukannya besi tau, ini seramik. Dah, jom kita recoil sekarang, Mat. Okey, now kita dah standby ni. So korang kalau pakai Dope Mission tu, of course lah korang ada pakai benda ni kan. Betul tak? Then ni pun penting juga untuk korang jadikan dia sebagai ohm reader korang. Masukkan dulu. Okey, dah siap ini. Sekarang kau buka Dope Mission ni punya deck. Okey. Buka je dulu. Sorry guys, kalau suara tak kuat tu minta maaf lah, sebab saya terus direct suara ke handphone, tak ada pakai earphone ke, tak ada. Okey, siap. So ni atas dia screw repair, saya buka dulu coil yang lama ni. Saya buka dulu. Ini kita pakai analog coil 2.5 mm. Masuk sini. Tengok untuk 2.5 mm dia ngam-ngam 2.5 mm. Ini kaki dah siap buka. So masukkan dekat korang punya deck. Okay, cun. First korang letak je korang punya coil ni. Lepas tu korang tengok tengah tak tengah. Lepas tu korang tengok tengah ke tak tengah. Macam ni. Kalau tak tengah lagi, korang tarik dia sikit. Longgarkan sikit. Jangan ketat-ketat tadi tau. Korang longgarkan je sikit. Okay, ngam. Lepas tu korang tengok balik tengah. Tengah atau tidak. Okay, dah tengah. Dah tengah ni.
lock dia balik. Okay, dia berbeza tau. Kalau kau pakai dot mission yang ni dengan dot mission black, yang satu lagi tu, yang edition, edition satu lagi tu, itu kau kena naikkan sikit coin. Kau kena naikkan dia sikit coin, sebab nanti kena dekat pin bawah. Macam ni je. Okay, kalau kau buka ni, okay, kalau tengok dia ada macam terkena sikit ke dekat bawah tu. Kalau tengok dia macam ada rapat sangat, naik lah sikit. Naik je. Pakai jig, pakai coil jig ni. Coil jig ni korang jangan buka tau, Mike. Angkat dia sikit. Okay dah. Jangan tinggi sangat. Dah. Dah siap, Mike. Kau tengok ni. Okay. Yang penting jangan kena dekat pin. Yang penting jangan kena dekat pin. Pin bawah tu, pin dalam tu. Kalau kena dekat pin, alah comel baby. Didi bawa baby, Mike. Sekejap ni. Okay, so lubang dia ni pun kau nak kena ngam-ngam kat tengah. Buat cun-cun sikit. Okay, settle. Check balik semua keliling, baru kau boleh potong lebihan coil ni. Tengok tu. Kan ngam kan. Sekarang kita potong betul-betul tepi, Mat. Betul-betul tepi. Oh, rangup oh coil ni. Rangup gila. Okay, settle. Mak ada lebih. Ada lebih, kasi trim lagi. Jangan kasi lebih, Mak, eh. Nanti kena dekat cermin dekat tepi ni ke. Dekat cermin nanti dia akan short. Okay, settle. So kita fire dengan, okay, ni new dulu. Fire dengan 14 watt, 0.28. Okay, sekejap kita, mana saya punya ni. Okay, sekarang kita gunakan ceramik ni untuk kita buang hotspot. Starting fire dengan 14 watt. Sikit-sikit je, Mat. Untuk hotspot analog coil ni amat-amat mudah. Amat-amat mudah untuk korang clearkan. Kalau korang kepit, korang fire tu, biasa dia akan keluarkan balik, dia akan terkeluar balik hotspot. Okay, sekarang check. Okay, dia terlalu rendah. Macam tu je, nak buang hotspot dia. Yang lepas tu korang check coil rapat ke tak rapat semua. Kalau coil korang rapat, okay, cun. Hotspot pun senang hilang. Untuk analog coil ni, senang sangat hilang hotspot. Lepas tu dia naik biru. Asyap, Mat. Asyap. Okay, dah siap. Biru dia memang paling menawan lah, aku rasa. Paling, paling. Okay, settle. Masa untuk masukkan kapas. Kapas korang yang terlalu tebal. Tebal sangat, ya Allah, memang tak jadi lah, Mat. Okay, sekarang kita nak pakai kapas. Kapas kita gunakan adalah kapas Holy Fiber. Holy Fiber. So, jom. Ni kapas banyak lagi orang problem. Tak apa, Mat. Ni saya tunjuk daripada depan. Tengok korang, tengok kapas ni. Okay, korang buka dulu. Ni nama Scottish Roll. Scottish Roll ni korang buka dulu, sebab ni nak bagi cepat meresap flavor. Okay, korang buat daripada sini. Ini saya punya line. Okay, sampai ujung ni. Dah. Banyak ni, Mat. Tak sampai dekat line, separuh daripada line. Buat ke depan.
kapas ni jarang. Kau kena buka betul. Lepas tu kita rolling dia balik. Rolling. Okey. Asyap. Sikit lagi. Kecun. Kalau tebal sangat. Okey. Kapas di sini. Lepas tu kau nak gunting kapas ni. Okey, gunting kapas ikut tepi ni. Ikut tepi ni buat naik ke atas terus, ikut tepi ni buat naik ke atas terus. Macam tu saja. Untuk dot mission buat macam tu. Siap. Okay, kapas kau gunting macam ni. Tak payah nak panjang sangat ke, nak turun sampai keluar dekat tepi ni ke, tak payah. Lepas tu kalau kau nak cari sikit, kalau kau rasa kapas ni macam tebal sangat, kau orang cari sikit kat ujung ni. Macam ni. Okey dah. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Okey dah, settle. Lepas tu pakai gunting balik. Ikut gunting tadi. Okay. Sekarang masa untuk kita masuk flavor. Okay, ini flavor adalah flavor Adam's Gambit daripada Beto, daripada kami. Yang terbaru yang terbaru. Rasa churros caramel. Churros caramel. Tu, churros caramel. Adam's Gambit 30 ml. Nicotine strength kita pakai adalah low MG 60-40. Kalau dia high PG, kalau dia high, kalau kau insert yang titik 3 ni 50-50 dia 50-50. Kat sini tulis for high variant the ratio will be 50 VG 50 PG. Sebab nak bagi korang siapa-siapa yang nak masuk dekat port tu, boleh masuk kat port, boleh kat RDA pun boleh, tak ada masalah. Untuk 18 MG saja. Okay, ni so jom titiskan sikit. Fire masih di kawasan 14. Masa kau letak flavor ni, kau fire sikit-sikit je. Sikit je, 2 saat, 1 saat je. Dah. Apa tanda baik, ada bunyi sikit-sikit. Fire 14 watt macam ni. Tak boleh macam ni. Ayah, 14 pun sudah berdenyut. Sekarang kita try fire ke 30. 30 dah lah. 30 macam tu, Mat. Berdenyut. Ini analog coil. Memang asyap, Mat. Okay. Sekejap, kita masukkan. Okay, masukkan kapas. So, masukkan kapas, kau kepit macam ni. Kepit ni masuk kan. Jangan risau, takkan leaking. Don't worry, boss. Dia selalu kalau leaking ni, masalah dia adalah pada kapas lah. Pada kapas korang lah. Okay. Korang follow je macam ni punya cara, senang kan. Okay, siap. Memang jadi. Paling jadi. Okay, so kita buka dulu. Buka dulu. Standby tisu. Okay. Okay, buka ni. Masukkan dia dekat deck. Siap. Dah jadi, Mat.
settle. Settle satu. Recall dah settle. Kau masuk dekat sini. Fuh, lawa nampak. Okay, saya nak beritahu korang eh. Ada benda baru untuk Tita ni, iaitu panel. Okay, Grilla dah keluarkan panel yang terbaru untuk Tita AIO device. Ini adalah perbincangan antara Malaysia dan juga luar negara. So ini adalah yang terbaru daripada Tita, daripada Grilla untuk device Tita. Dia ada 3 color. Dia ada smoke, lepas tu dia ada color clear, lepas tu dia ada color apa benda, aqua. Aqua apa benda pula, aqua. Lepas tu dia ada warna merah. Merah ni pun smart banget tu. Fuh. Lawa gila ni, lawa sumpah lawa. So kita tengok ni. Smart kan. Okay, dah bercahaya mat. Okay, untuk Tita punya ni kita tengok. Dia punya panel dia. Fuh, berseri-seri. Berseri-seri. Kita starting fire dengan 30 watt. Ohm yang kita dapatkan dekat sini, okay, kalau kau boleh nampak ni, ohm 0.31 eh. Dekat bekas tadi pun tulis 0.30 hingga 0.31. Eh, 32. So mengikut lah kan benda tu. Dia ikut pada botol. Kita try fire 30 dulu tengok. Oh, you. Airflow dekat sini memang ngam-ngam. Airflow dia ngam-ngam dekat sini mat, untuk panel ni. So jom kita test. Aku pun dah tak sabar ni mat. Lama tak recall ni tengok. Jom. Jap. Sebelum tu ada juga panel daripada X-Lab. Okay, X-Lab pun ada keluarkan panel untuk Tita. Korang boleh check nanti. Ni untuk X-Lab, daripada brand X-Lab. Dia ada keluarkan warna smoke, clear, lepas tu merah. Okay, lepas tu dia ada keluarkan color rainbow. Rainbow ni memang rainbow. Wah, dia ada macam-macam color. So korang mana-mana nak dapat yang tu, nanti korang boleh PM saya kat bawah. Tak ada masalah, PM je. Sebab kita pun tengah collect juga ni sekarang ni. Tak apa, korang PM je. Mana satu yang korang berminat, korang PM dengan saya. Harga dia, jangan risau mat, tak sampai RM50. Okay, jom kita test. Okay, dah settle kita recall pasal dot mission. So korang dapat tadi macam mana saya recall untuk dot mission. Dia tak susah pun sebenarnya. Kalau kita tahu dia punya step, tak susah pun. Tapi kalau kau tahu cara-cara nak recall untuk dot mission ni, dia sangat-sangat mudah, tak susah pun. Dan mau macam-macam kan. Ni saya pakai 6mg. Untuk coil dah memang tak ada problem lah. Daripada awal sampai habis tu memang okey. Ni dot mission lah eh. Dot mission, masih lagi dengan dot mission. Dot mission warna merah. Clock production pun tak ada masalah. Ni 6mg ke 12mg lah. Terasa mat dia punya heat eh. Oh, dekat sini dia tak ada tulis lah. Saya tak tahu kat sini dia tak ada tulis. Saya tak tahu saya kena scam dengan apa. Saya tak pasti. Fuh, jahatnya lah. Ya salam. Macam ni puas hati kan. So apa saya suka pakai Tita, saya fire Tita 30 watt je. Dia punya fire dah macam mode lain. 35 watt, 34 watt. Tapi kalau saya pakai Tita ni, dia punya firing dia sangat-sangat saya suka lah. Memang saya adalah, kalau untuk RBA AIO ke, saya akan pilih si Tita ni lah. Tita ni bagi saya memang best. Firing dia sangat-sangat jahat. Memancut-mancut mat. Ya salam. Kuat mat, bingit. Ni coil yang saya pakai kan adalah AK coil. Nak coil ni pun kau boleh roger saya, tak ada masalah. Memang saya punya. So kau boleh PM saya terus. Lepas tu itu saja. Dan ni panel ni
Kalau korang berminat untuk yang panel Grilla, korang boleh roja. Kalau nak S-Lab pun korang boleh komen dekat bawah ni. Korang komen-komen lah. Komen-komen lah. Benda pun dah hujung rancangan ni. So korang try, siapa-siapa yang pakai Dot Mission tu, korang try buat macam mana cara tadi saya buat tadi. Jangan terbalik semua bunyi dia macam begitu, kan? Settle, okay? Kita jumpa lagi di next live akan datang. Mungkin kita akan pakai... korang tunggu lah. Korang tunggu. Nanti saya akan buat lagi sekali untuk korang. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.